Interogasi nggak sih kalau ada cowok-cowok yang deket? Ya pastinya ya kalau itu ya datangnya dengan sobatnya pasti kita tanya yang baik pastinya. Nanyanya gimana ya biasanya? Nanya. Masa nanya, sayang gak mungkinan. Ya pas dateng, oh jalan-jalan deh, gitu. Oh cuma gitu doang? Iya. Gak pernah diinterogasi? Bapak ibunya kerja apa? Enggak. Karos. Tabungannya berapa? Enggak. Ibu bahagia. Iya, yang penting dia. Udah ada kan tapi? Belum ada. Waktu itu ibu pernah ini, Ayu mau ke Turki, doain ya gitu. Kalau dari calonnya nanti dari luar Indonesia nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting baik, jujur, sayang, setia, udah itu aja. Itu baik, jujur, sayang, iya, setia. Iya. Yang nggak boleh ya? Yang nggak setia lah. Yang satu yang nggak setia. Pembohong, penipu. Itulah ya, apalagi. Kayak siapa ya? Ah? Kayak siapa? Eh, ono. Dokter Dorong, panas ya. Oke, kita tanya sekarang siapa yang paling di antara ayah sama ibu? Tunjuk-tunjuk aja kan ini lagi abis dibenang ya kan. Jangan, nanti ditunjuk. Gini gitu ya, tunjuk-tunjukkan ya apakah ayah apakah ibu yang paling sering emosi karena hal-hal yang sebenarnya sepele. Emang ayah emosian banget. Contohnya. Ya, kalau dengar berita-berita apalagi kalau masalah anak gitu ya, ayah lah paling depan sampai ayah bilang gini, langkai mayat ayahnya dulu baru bisa melawan anak ayah ya gitu. Kalau lihat aku dulu gimana? Ayu ting-ting gitu. Akhir ayah mau datangin juga tuh. Serius ayah. Dia gitu, Neng kalau Ayu bintang tamu jangan gitu-gituin Ayu apa Neng. Apa ibu gituin ya, ya kemarin yang ketemu. Iya. Aku bilang gini, lah Ayu aja gak pernah datang loh. Enggak jujur Ayu pernah gak nonton aku gitu. Gitu. Iya nonton ya pasti kan nonton. Oh ini rumpi ya. Gitu. Karena kan abis itu kan, abis brownies kan. Oh iya langsung nonton langsung, ya. Langsung itu kan gak dimatiin kan, tapi langsung jalan terus. Jalan terus dan ayah selalu trans. Oh, jadi begitu rupi nih, seng segitu. Oke, berita pertama ini dari Instagramnya Ayu Ting-Ting. Ayu, ayah gimana reaksinya? Kalau yang enak-enak, ayah seneng. Iya. Nah, ini bagus nih. Kalau yang emosi, Jadi nanti kalau ada berita Ayu Ting-Ting, harus sapa-sapa dulu. Ayah! Siapa yang saldo rekeningnya paling banyak? Ini Menteri Keuangan. Semuanya. Oh dari ayah semua ke ibu? Ayah mak. Ya ayah mah dikit. Siapa yang sering jadi tempat curhat Ayu kalau soal cowok? Curhat mah dia. Oh ke ayah. Beranian ke ayah daripada ke ibu. Beranian ke ayah? Kenapa kalau ke ibu kenapa? Ya apa-apa tuh ayah. Soalnya dia kalau ngobrol sama ayah, curhat ayah ketawa mulu gitu. Jadi enak diajak ngobrolnya. Kalau ketawa kan ayah. Kalau masa kan ibu ngomongnya serius. Oh gitu. Serius kalau ayah kan sambil bercanda, jadi senang gitu. Kalau misalnya Ayu tuh cerita tentang cowok, tapi ceritanya tuh sedih karena cowoknya misalnya jahat sama dia gitu. Terus ayah ketawa, enggak juga. Enggak, paling kayak, ayah ganteng gak sih? Bener, ganteng ya? Bener ya? Ganteng, nak. Oh gitu. Cocok, no. Bener. Iya, kalau ayah bilang cocok, ya udah Ayu mau. Dia pengen ayah, menurut ayah, menurut ayah. Baik kan ya? Baik, insya Allah baik. Oh gitu.